Oke teman-teman, jadi satu tips sederhana yang bisa sangat membantu saat kita coding membuat EA di Meta Editor. Kita bisa langsung ke Tool, kemudian ke Option. Nah, di bagian sini, di bagian List Name After 3 karakter ini bisa disetting kalau secara default adalah 3 ya teman-teman. Ini maksudnya kalau misalnya kita melakukan pengetikan di sini, nah, setelah 3 karakter, dia akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang mungkin memang akan kita gunakan. Misalnya, seperti ini. Jadi, setelah 3 karakter, itu baru muncul rekomendasi, teman-teman. Nah, itu bisa kita ganti menjadi 2 karakter saja. Nah, seperti ini. Sehingga, kalau misalnya kita melakukan pengetikan seperti ini, hanya dengan 2 karakter, dia sudah muncul rekomendasi. Dan itu saya kira bisa cukup lebih efisien kalau misalnya kita akan melakukan coding. Misalnya kita akan mendapatkan hal-hal lain seperti ini ya. Jadi lebih cepat seperti itu ya. Tidak perlu sampai 3 karakter. Cukup dengan 2 karakter sudah langsung muncul. Dan kita bisa langsung pilih seperti ini misalnya. Meskipun tidak terlalu signifikan, tapi saya kira itu juga sangat membantu. Nah, di bagian option yang ini tentu saja ini banyak hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan, misalnya kayak di sini tab-nya. Di sini secara default kalau misalnya kita menekan tombol tab, maka dia akan bergeser sebanyak 3 karakter, dan tentu ini bisa diganti-ganti menjadi misalnya 5 karakter seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tekan tab seperti ini, nah dia akan otomatis bergeser 5 karakter seperti itu. Kemudian ada juga bagian-bagian lain kayak misalnya di sini insert buka tutup kurung secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita menambahkan buka kurung seperti ini, nah dia otomatis akan ada tutup kurungnya seperti itu. Misalnya kurung kurawal juga. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau itu saya kira tergantung kebiasaannya ya. Kemudian ada highlight garisnya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kita berpindah dari satu baris ke baris yang lain, jadi ada highlight untuk tempat kursornya itu sedang aktif ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya.